untuk mengetahui informasi tentang Naila Farasya Andina Putri selengkapnya. Saat ini kami telah terhubung dengan Pak Andin Wahyudin, ayah dari Naila. Selamat siang, Pak Andin. Siang, Pak. Pak Andin, bisa diceritakan bagaimana kronologis hilangnya Naila? Kronologinya itu kan tanggal 14, Pak. Tanggal 14, izin ke sekolah, ingin legalisir ijazah buat masuk SMA. Nah, setelah ditunggu sore sampai sekarang, itu nggak ada kabar, nggak pulang. Oke. Apa ciri-ciri khusus yang dimiliki Naila, Pak? Kalau ciri-ciri sih cuman kulit doang, Pak, agak hitam. Terus orangnya dia pendiam. Okay. Aslinya orangnya dia pendiam, anaknya. Okay. Baik, Pak Andin, sejauh ini apakah sudah ada petunjuk mengenai keberadaan Naila, baik itu dari warga ataupun kepolisian? Saya dan sepupu saya sudah mencari, sudah bertanya ke teman sekolahnya, SD maupun SMP. Saya belum dapat petunjuk atau titik terang. Okay. Keberadaan di mana anak saya. Apakah hal ini sudah dilaporkan kepada pihak kepolisian? Alhamdulillah saya sudah melaporkan ke pihak Polres, Pak. Oke, sudah ada perkembangan, Pak? Titik terang. Sudah ada perkembangan? Belum ada perkembangan, Pak, dari Polres. Baik, baik. Apa yang ingin disampaikan kepada warga yang menonton tayangan ini, ataupun mungkin Naila yang juga menonton tayangan ini, Pak? Apa yang ingin disampaikan? Ya, saya minta tolong, tolonglah untuk siapa tahu ada yang melihat anak saya, Naila Farasya, tolong langsung hubungi pihak RTV atau pihak ayahnya saya. Oke. Ya, baik. Terima kasih, Pak Andin. Semoga Naila dapat segera ditemukan dan berkumpul kembali bersama keluarga. Amin, alhamdulillah. Amin. Ya, sahabat RTV, redaksi RTV ingin membantu Anda jika ada anggota keluarga, kerabat, dan rekan Anda yang hilang dan tidak diketahui keberadaannya, segera informasikan melalui program CSI.